320 ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan ngasih kalian semua tutorial gimana caranya profit. Cuma diam aja. Ya, enggak ngapa-ngapain. Oke. Kita bersama Abimen dan Zainuddin. Yoi. Yuk. Oke, gimana sih profitnya? Kok profitnya diam aja? Nah, kita lihat aja, oke. Minum dulu lah, minum. Minum dulu lah, minum. Ya, langsung aja ke profitnya, oke? Profit apa sih? Ya, profit diam aja tuh. Kita apa itu? Ya, itu profit fosil. Nah, kita lihat dari sini. Ini ada growth kan? Supaya gampang nyari fosilnya. Nah, di sini tuh ada 4 fosil. Nah, padahal ini cuma worth farming aja ya. Nggak worth rare. Nggak banyak orang yang ngunjungi kecuali saya sama yang mau nanam aja ntar. Oke, cara dapetin fosil kalau nggak punya word yang rare ya, word yang sering dikunjungi sama orang yang rame itu, pakai word farm aja tuh, word breaknya pokoknya yang sering kalian kunjungi aja. Bisa dilihat di sini ini. Coba kita cari ya fosil rocknya. Nih, ini diklik bisa. Oh tuh. Nih. Ini, contoh fosil rock tuh kayak gini. Bisa dilihat perbedaannya fosil. Rock biasa sama fosil. Ya, ada gini ya tuh. Ada coraknya itu ya. Nah, gimana cara profitnya? Kita keluarin modal dulu, oke? Oke, bahan pertama. Oke, gini ya. Saya jelasin bentar. Kalau hammer sama chisel nih bisa ditemuin di lava, tempat toko-toko lava. Gimana cara nemuinnya? Kalau di sini namanya tuh Iri Toko. Sponsor lah. Kok gue gak dibayar? Nggak apa-apa. Coba kita beli nih hammer sama chisel. Berasnya kita beli pakai well aja ntar. Aduh, off dia. A few moments later. Trusted nggak nih? Coba lah. 85. Nah, itu dong. Oke, ini udah ada rock hammer sama chisel. Terus brushnya kita beli 1L ya. Yuk, balik. Ke buy fossil. Oke. Tadi kita gini, dapatnya cuma 5L. Seharusnya gini ya. Harganya 6 atau 7L, tapi nggak tahu itu update atau enggak. Kita beli 10 aja. 10 fossil brush. Cara giniin fosilnya tuh gini ya, pelan-pelan aja, nggak boleh cepat-cepat ya, harus sabar. Tuh, ini untuk kemenangannya bagus, ini hancurin jalanan. supaya kelihatan. Yoi, awas, jangan langsung diambil nih, kalau langsung diambil rugi. Di brush dulu. Pelan-pelan aja. Kan. Dibilangin juga apa deh. Ini baru chisel. Lah. Hah? Kok gak mau kenapa tadi? Kenapa dia aja? Kok bisa hilang? Ini gara-gara di punch. Enggak. Ya, bukan saya enggak dia. Enggak apa-apa sih, di punch.
kemungkinan kena yang kuning itu sekali. Masa? Ya. Masa saya tadi kupat? Enggak, saya kupat. Ya ini, aduh ini udah rugi 3 WL ini, aduh ini bikin rugi aja. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Kanan, kanan. Kanan. Coba, coba, coba cari sini. Tuh kamu ini ya. Jangan gerak, jangan gerak, jangan gerak. Ini 3 WL deh. Oke. Up. Diam, 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 diam. Awas. Langsung hancurin. Awas nih. Awas, awas. Jangan diambil, jangan diambil. Jangan diambil. Kita pakai si brushnya. Wis, mantap. Ambil. Sini bawa, sini bawa. Sini bawa, sini bawa, sini bawa. Sini bawa. Drop. Oke. Ini dia kita dapat polis fosil. Ini tuh harganya 3 sampai 4 WL, oke? Nanti kita akan jual. Sekarang kita hunting fosil dulu. Oke, kita sudah dapat 15 polis fosil. Yang mana kita tuh jual 3,5 WL ntar ya. Kalau dikalkulasin tuh dapat 52,5 WL. Kita bulatin aja jadi 52 WL, oke? Yang masih kita langsung aja jual. Di buy fosil. 52. Oke, kita langsung aja bilang sell polis 3,5 WL. Nah. Oke, ini ya. Namun oke, kita cari-cari lagi. Ngelag. Oke ya, pelan bener itu 31. Tapi kita langsung aja gas. 320 ayo. Dapat 50, boy. Jadi
kalian cuma tinggal diam aja, cuma kalian pilih word kalian yang sering kalian kunjungi, kalian cek fosilnya ada atau enggak ya. Atau kalau kalian mau gimana ya, kan ini ya ada satu strategi ini juga. Kalau yang pernah ke buy Ail Grid ya, biasanya ada yang beli apa, ada yang jual murah terus akhir-akhirnya nge-scam ya, tapi linknya banyak. Nah itu bisa, itu mungkin dia mencari fosil tuh, bukan untungnya dari nge-scam tapi untungnya dari fosil. Nah itu bisa juga dicontoh, tapi itu scam sih. Jadi janganlah ya. Nah kalau ya, yang penting kalau punya word BFG juga, gue punya word yang rame lah, itu taruh batu ya, taruh batu. Nah itu bisa dapat fosil. Tadi saya dapat 15 fosil yang udah dipolis, dapat 52 WL. Kalau yang belum dipolis lebih murah dia. Jadi gitu, lebih baik dipolis dulu. Oke, tadi kita ngeluarin modal 3 WL ya untuk brushnya, terus rock apa? Hammer rock sama chiselnya beli pakai lavasit aja. Lebih untung ya. Kayaknya hammernya gak bisa rusak deh. Iya kayaknya, nggak tahu juga. Soalnya ini juga baru pertama kali saya ngefosil, terus profitnya gede lagi kan, ngaco gitu. Profitnya gede tuh kan, kita juga nggak ngapa-ngapain, tinggal nunggu aja gitu kan. Oke, itu dia. Kalau ada pertanyaan komen aja di bawah. Ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya. Ya. Supaya tahu video-video terbaru dari kita. Oke.